bukan Clover Kapten EVOS Legend musim ini menurut Zez. Kapten EVOS Legend dipastikan baru. Hal ini terkait RIKT yang sudah tidak berada di roster Macan Putih MPLID season 10. Siapa yang akan mengemban tanggung jawab besar itu? Sosok kapten menjadi sangat krusial di era baru EVOS Legend sepeninggal semua pemain World. Memang tidak ada lagi veteran yang terbilang menjadi ikon dan memimpin di tubuh tim. Teka-teki terkait kapten EVOS Legend yang baru pun menjadi pembahasan menarik. Menengok dari kedelapan pemain yang ada di roster untuk musim baru, sebagian besar adalah pemain muda. Tak kaget jika prediksi bahwa orang terkait kapten tim adalah Clover. Melihat dari pengalaman, kualitas, dan sikapnya, pemain ini pun secara logika harusnya mampu menjadi pemimpin baru. Hal ini kian diperkuat ketika Dian KT selaku FP EVOS Esport sempat berbicara kala live streaming bahwa Clover adalah kapten tim. Hal ini pun langsung dipercaya banyak orang. Namun belakangan ini kabar terkait Clover menjadi kapten tim pun mulai diragukan. Ada dua alasan yang membuat Clover diyakini bukan kapten EVOS Legend. Adalah midlaner Crate yang diyakini merupakan kapten sesungguhnya di tubuh tim EVOS. Pertama adalah salah satu unggahan story Dlar yang beberapa hari lalu yang memanggil Crate sebagai cap. Hal ini diperkuat pernyataan Zez pada sebuah live streaming pada Instagram. EVOS Legend sedang menjalani bonding di Bandung. Zez menjawab pertanyaan fan tentang kapten EVOS Legend untuk MPLID season 10. Kapten EVOS Legend itu Flick Crate. Yang kedua itu yang duduk di tengah, Fast Strong, ungkapnya singkat, padat, dan jelas.